Kesucian Al-Quran tercemar apabila seorang lelaki bertindak mengoyak dan membakar Al-Quran di luar sebuah masjid di Stockholm semalam. Perkara itu menimbulkan kemarahan Turki ketika Sweden membida untuk menyertai NATO selepas polis Sweden memberikan kebenaran untuk protes itu berlaku. Lelaki yang membakar Al-Quran itu, Salwan Momika, 37 tahun, berkata dia tiba di Sweden 5 tahun lalu dari Iraq dan memiliki kerakyatan negara itu. Katanya tindakannya dilakukannya itu sebagai hak kepentingan kebebasan bersuara. Lelaki itu kemudian ditahan dan didakwa menyebabkan pergolakan terhadap kumpulan etnik atau kebangsaan. Sebelum ini, Sweden meminta keahlian NATO berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine tahun lalu. Tetapi Turki menyekat proses itu, menuduh Sweden melindungi orang yang dianggapnya sebagai pengganas dan menuntut ekstradisi mereka. Kira-kira 200 orang hadir menyaksikan protes yang berlaku di luar masjid.